Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi di channelnya Asep Bonsai. Nah, terima kasih buat teman-teman, saya ucapkan yang selalu nonton di channelnya Asep Bonsai. Juga mohon dukungannya, bantu like and comment serta pencet tombol subscribe-nya buat teman-teman biar channel Asep Bonsai semakin berkembang dan semakin semangat lagi ya membuat konten-konten berikutnya. Nah, kali ini saya ada bahan-bahan, udah sedikit rimbun ya, bahan-bahan untuk sito. Nah, hari ini saya akan review satu persatu dan saya akan jual dari mulai bahan sancang mini sampai ini nih, ada beberapa juga bahan-bahan sakura yang on the rock, yang punya batunya yang super keren-keren teman-teman ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan teman-teman, ini bahan udah prospekkan di batu karang ya teman-teman. Jadi nanti kedepannya untuk on the rock dibikin, terserah nanti kelanjutannya teman-teman untuk belajar mau dibikin seperti apa ya. Nah, tanpa lama-lama teman-teman ya, yuk kita review satu persatu. Mulai dari sini teman-teman ya. Nah, saya mulai dulu dari, nah, untuk bahan-bahan sakura mikro punya batu karang yang keren, super ekstrim. Batu karang, di batu karang ini ya. Ini saya jual untuk harga ini, saya samakan semuanya harganya Rp40.000. Jadi harga sekarang, yang sekarang saya kasih harga sama semua satu harga ya. Bahan terserah bahannya mau pilih yang mana, yang penting harganya sama Rp40.000 teman-teman ya. Cuman untuk pengiriman teman-teman ya, saya mengingatkan ini berat teman-teman ya. Soalnya ada batu minimal 1 kilo. Setengah kilo, satu ada yang setengah kilo, ada yang seperempat kilo ya, tergantung gede batunya. Nah, untuk yang ini mungkin kurang lebih setengah kilo nih. Untuk yang ini ya, monggo di screenshot 40.000, yang ini tuh screenshot 40.000. Nah, lalu yang ini lagi tuh, ini kecil, batunya kecil, mungkin ini seperempat ya, seperempat kilo. Yang ini tuh harganya kita samakan, harganya semua 40.000-an ya, 40.000-an on the rock ini dari sakura mikro, mangga di screenshot. Masih punya sakura mikro lagi tuh. Ini ada batunya dikubur ya. Pokoknya semua on the rock teman-teman ya. 40.000-an mangga. Nih. Ya, udah masuk di dalam tuh. Harganya kita samakan saja 40.000 ya. Mungkin ini bahan, masih bahan ya buat teman-teman, nanti tinggal main kawat diarahkan kemana ya. Harganya 40.000, murah banget ya. Nah, ada satu lagi tuh, ini masih dikubur ya di dalamnya. Pokoknya ini dikubur kurang lebih setengahnya ya untuk penanaman. Ini bahan-bahan on the rock dari sakura mikro 40.000-an. Lalu punya yang ini tuh, ini akarnya banyak, kita samakan aja semua 40.000-an ya teman-teman ya tuh. Jadi untuk teman-teman ini khusus yang belum subscriber, maaf banget ya, saya belum bisa melayani kalau yang belum subscribe. Khusus yang udah subscribe ya teman-teman ya. Ini 40.000 juga tuh. Ya, ini batu karang nih, di batu karang. Harganya 40.000 saja, murah kan ya. Lalu punya ini lagi tuh. Ini udah ya. Nah, kalau ini gede teman-teman. Oh, kalau ini nggak ada batu karangnya, yang ini ya. Tuh, ini dari akar dililit. Yang ini enggak ada batu karang, yang ini enteng nih. Harganya sama aja 40 ya. Disamakan 40.000 mangga. Screenshot saja teman-teman ya, yang mana? Soalnya ini belum kasih nomor ya. Nah, untuk yang ini tuh di atas batu. Buat under rock. Tuh. Ya, udah subur-subur. Nanti tinggal melanjutkan perantingan sama teman-teman di wearing ya. Ini harganya saya samakan semua, harganya 40-an. 40.000-an saja ya, teman-teman. Ini udah yang udah ke sini ya. Biar tidak ke-review lagi. Ada lagi tuh satu lagi. On the rock ya. Ini harganya sama saja 40.000, mangga. Pokoknya 40.000-an lah. Nah, kita lanjut ke yang mini sancang. Lanjut ke yang mini sancang tuh teman-teman, udah rimbun kayak gini ya tuh. Harganya memang kita samakan, ini spesial hari ini samakan saja harganya 40.000-an. Jadi buat teman-teman mangga tinggal screenshot ya, screenshot lalu kirim ke nomor WA ya. Yang ini udah ada, wow, yang ini udah ada angkanya tuh, nomornya nomor 8 ya, nomor 8.
harganya 40.000 teman-teman ya. Kita lanjut punya yang ini. Pokoknya yang ini 40 ribuan teman-teman ya. Tuh. Sedikit lagi rimbun ya, nomor 13. Nomor 13 ini untuk Sito ya, untuk sancang Sito, untuk sancang mini. Nomor 13. Harganya 40 ribuan tuh, udah mau rimbun teman-teman ya. Tuh. Nomor 10. Ya, nomor 10 tuh. Tinggal pakai pot keramik aja nanti buat teman-teman ya. Atau mau disuburkan dulu di pot gini nggak apa-apa, nanti kedepannya udah cakep banget, udah benar-benar rimbun, baru dinaikkan ke pot keramik. Nomor 10 40 ribuan ya yang ini. Mangga semua 40 ribuan nih. Ada juga yang ini tuh rimbun ya, tuh nomor 12 tuh harganya sama 40 ya. Mangga di screenshot 40 ribuan semua ini. Di konten ini spesial harganya 40.000 semua, pokoknya dimurahkan teman-teman ya, 40.000 harganya semua tuh, udah mau rimbun teman-teman ya. Nomor 4 ya tuh, mangga di screenshot. Nomor 4 kita punya lagi yang nomor 5 tuh, 40.000-an saja nomor 5, harga sama semua 40.000-an ya. Nomor 5 tuh mangga di screenshot. Ada lagi kita punya yang ini belum ada nomor tuh. Sama udah mau rimbun tuh. Ya. Monggo tinggal screenshot aja yang ini, screenshot ya. Screenshot kirim ke nomor WA nanti. 40 sama 40.000. Kita punya lagi tuh nomor 9. Nomor 9 tuh batangnya seperti ini tuh. Udah mau rimbun ya. Harganya sama 40 ribuan teman-teman ya. 40 ribuan nih. Nah, nomor 3 ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau udah mau rimbun, teman-teman tinggal cari pot keramik yang seperti ini ya, nantinya akan seperti ini tuh. Udah di pot keramik tuh. Tinggal main cukur-cukur aja. Ini masih proses ya, proses untuk mau menuju lebat daunnya. Nanti kalau udah lebat baru carikan pot keramik teman-teman ya. Nah, masih banyak teman-teman ya untuk nanti kedepannya. Untuk nanti kedepannya kita akan review lagi bahan-bahan dari Seribu Bintang tuh. Seribu Bintang yang meliuk saya di sebelah sana tuh masih banyak, di atas juga banyak. Nanti saya akan habiskan dulu yang ini ya, yang spesial murah banget. Nanti buat teman-teman, nanti saya akan ada kelanjutannya konten yang berikut jual bahan Seribu Bintang yang meliuk teman-teman ya. Ya mudah-mudahan segitu dulu yang mungkin teman-teman ya, jangan terlalu banyak mungkin untuk konten hari ini. Kali ini cukup saja segini. Terima kasih buat teman-teman selalu nyimak di video channelnya Asep Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.